Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video kali ini ada berita terbaru, yaitu Honda Vario 125 itu ganti warna baru ya. Jadi ganti stripping. Jadi ini untuk tampilan di Honda Vario yang terbaru ini, varian warnanya itu cuman ada untuk yang tipe CBS itu ada warna merah dan warna hitam. Terus untuk yang tipe ISS atau Special Edition yaitu warna biru dop dan warna hitam dop. Terus untuk warna yang putih itu tidak ada, jadi sudah tidak keluar untuk warna yang putih. Jadi kita simak untuk warna untuk tampilan depan di Honda Vario yang tipe CBS ini, untuk tampilan di kepalanya masih menggunakan warna glossy ya, jadi warna merah glossy. Terus ada tulisan stiker Honda warna putih. Untuk di dasinya masih utuh ya, masih utuh warna hitam dop. Untuk lampu sen kanan kirinya ini menggunakan LED. Terus lampu DLR-nya juga LED. Untuk lampu headlamp-nya di bawah itu juga lampu jauh dekatnya lampu LED. Di sayap kanan kirinya ya, ini ada stripping-nya ya. Jadi stripping-nya stripping baru, ada kombinasi warna merah dan warna putih, juga ada tulisan Honda. Terus kita ke bawah untuk di fender depannya ini merah glossy. Kita ke bannya, untuk di bannya ini menggunakan ban tubeless ya. Jadi pakai ban tubeless, terus mereknya ini kalau nggak salah merek Federal, ukurannya 90/80, diameter ring 14. Terus untuk di ban belakangnya ini juga pakai ban tubeless ya. Jadi pakai ban tubeless, ukurannya 100/80, diameter ring 14. Untuk pelek racingnya, untuk yang tipe CBS itu warna hitam, jadi masih sama ya. Nah, terus untuk sistem pengereman rem belakang ini pakai rem cakram, bentuk disknya ini wave ya, bentuk disknya wave. Terus juga untuk yang warna merah ini stripping sampai di bodi belakang itu warna merah kombinasi dengan warna hitam, jadi warnanya merah hitam. Yang tadinya warna full dari tampilan depan sampai ke belakang itu warna merah glossy semua ya. Jadi tulisan Vario warna putih, ada kombinasi warna putih juga. Kalau yang sekarang warnanya di bawah jok itu warna hitam dan stripping warna merah. Terus untuk di
speedometernya tetap masih sama ya. Jadi ada tombol, ada indikator lampu jauh dekat, sen kanan kiri, indikator aki, juga ada indikator kilometer, trip A, trip B, average, juga ada indikator alarm anti maling, ada indikator injeksinya, juga ada indikator jam digital. Nah, ini komplit ya, masih sama, cuman ganti stripping kalau di Honda Vario yang sekarang ini ya. Jadi yang tidak ada itu warna putih yang special edition. Terus untuk di tampilan yang warna hitam, hitam itu sama ya, warnanya glossy, hitam glossy, terus tambahan strippingnya ini warna hijau stabilo. Sampai ke belakang ada tulisan Vario warna putih seperti ini. Terus kita lanjut untuk di Honda Vario 125 yang tipe ISS. Ini warnanya matte. Nah, ini untuk warna yang merah itu warna merah dop. Jadi tanpa stiker ya. Di bawah joknya itu ada tulisan emblem Vario. Stikernya cuman di sayap kanan kiri itu tulisan Honda warna putih. Terus untuk di lampu depan sen kanan kiri semuanya full LED ya. Untuk fender depannya ini warna merah dop. Juga untuk di pelek racingnya untuk yang tipe ISS ini warnanya coklat dop. Jadi beda untuk yang tipe ISS yang pakai smart keyless. Nah, terus untuk rem cakramnya ini pakai rem model wave ya. Ada lekukan-lekukannya. Untuk di bannya juga sama ya. Ukurannya sama yang tipe CBS. Biasanya kalau yang tipe smart keyless ini pakai ban, kalau nggak salah pakai ban ERC ini. Nah, terus untuk tampilan belakangnya ini untuk ban belakangnya juga peleknya sama ya, warna coklat. Ini. Terus kita lanjut untuk yang warna biru. Ini warna biru untuk tampilan depannya sampai belakang warnanya matte biru dop. Ini sama. Terus untuk tampilan di lampu sen kanan kiri juga lampu jauh dekat. Nah, ini menggunakan lampu LED ya. Terus untuk pelek racingnya warna coklat. Ini khusus untuk yang ISS. Warnanya coklat untuk rem cakramnya model Wave. Sama. Tanpa stiker ya. Cuman tulisan emblem Vario warna kuning emas. Untuk ban belakangnya juga sama. Terus untuk lampu belakangnya, lampu belakang itu masih mengusung sama ya. Sama yang model kemarin itu, modelnya sama. Pakai lampu LED, sen kanan kirinya terpisah. Pakai lampu LED ya. Nah, terus untuk di fender belakangnya ini masih sama. Ini. Nah, ini untuk harganya, biasanya harga di Honda Vario 125 yang keluaran terbaru yang tahun yang kemarin, yang model kemarin itu Vario 125 yang tipe CBS yang warna merah glossy dan hitam glossy itu di 24.270 ya. Kemungkinan untuk di harga sekarang itu pasti ada kenaikan untuk yang tipe ISS itu juga naik ya, cuman harganya belum di share dari pihak dealer. Nah, nanti kalau sudah unit sudah ready bisa datang di tiap dealer-dealer, mungkin daftar harganya sudah di share ke teman-teman semua marketing ya.
Jadi kesimpulannya untuk di Honda Vario 125, untuk warna yang putih dop sudah tidak keluar. Jadi untuk Anda yang ingin mencari udah Vario yang warna putih itu sudah tidak ada, adanya warna untuk yang tipe CBS warna merah glossy, yang hitam juga warna merah glossy. Kalau yang hitam sekarang kombinasi dengan warna merah ya, jadi dominan di warna kombinasi sekarang. Terus untuk di Honda yang tipe ISS itu cuman ada dua varian warna, warna biru dop juga warna hitam dop, seperti itu ya. Jadi yang warna merah itu kombinasi dengan warna hitam untuk yang tipe CBS. Terus untuk yang warna hitam itu full warna hitam, tambahan stikernya warna hijau stabilo. Oke, itu ya. Apa sih komentar Anda? Ya, jadi nanti bisa ditulis di kolom komentar ya tentang Honda Vario 125. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya mencerahkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.